Selamat pagi, Bu Jua. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kiranya Anda masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Seperti biasa, setiap harinya saya, Nathanael Milala, akan melaporkan arus lalu lintas dari arah Brastagi maupun sebaliknya dari arah Kabanjahe menuju Brastagi. Dari Desa Sumber Mupakat, Kecamatan Brastagi, hari ini hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023. Iya, nampak di depan kita beberapa mobil dan juga motor sudah berlalu-lalang. Hari ini udara tetap dingin, tapi agak cerah ya di pagi hari ini. Iya, kita ke arah dari Kabanjahe menuju Brastagi. Juga beberapa mobil dan juga motor sudah berlalu-lalang di depan kami. Berikutnya aku laporkan harga tomat dan juga cabai yang kami ambil semalam sore dari pajak Roga. Iya, semalam sore hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023. Untuk cabai merah di siang hari Rp24.000 per kilogram, di sore harinya turun menjadi Rp22.000. Untuk cabai hijau di siang hari Rp19.000, untuk sore harinya naik menjadi Rp20.000. Cabai rawit di siang hari Rp23.000, di sore hari tetap Rp23.000. Iya, untuk petani tomat cukup berbahagia karena semalam harga tomat cukup mahal ya. Untuk tomat ukuran besar Rp9.000, untuk tomat ukuran kecil Rp7.000. Demikian Nathanael Milala, Sirulo TV, melaporkan.